adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu GKJ Kanaan mau ajak adik-adik nih untuk gabung dalam Kanaan Young Entrepreneur Day. Kanaan Young Entrepreneur Day, di hari itu kita akan cari tahu tentang bagaimana menjadi anak-anak Tuhan dan pastinya juga inovatif. Hari itu melalui aktivitas dan juga games yang pastinya seru banget, kita akan menggali semua potensi diri yang Tuhan sudah berikan dan pastinya kita akan coba belajar untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Tidak hanya untuk diri sendiri loh, tetapi juga bisa berdampak bagi sesama, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Penasaran? Yuk, gabung di hari Minggu, tanggal 14 Februari, pukul 4 sore, melalui Zoom Meeting. Sampai jumpa! Acara hari itu ada hadiahnya loh! Halo adik-adik, selamat datang. Wah, udah rame ya. Kita masih nunggu teman-teman yang lain join ya. Apa kabar nih? Sudah pada mandi belum? Selamat teman-teman. Halo. Halo Mbak Anggit. Halo. Mbak Anggit, saya Zoom sama saudara saya ya. Oh, oke deh. Boleh dong, berdua. Udah pada mandi belum nih? Sudah. Halo. Teman-temannya udah pada diajakin belum buat ikut acara ini? Siapa yang udah ajakin teman-temannya? Ngirim itu aku video kan. Ini Xiaomi ya. Halo, selamat datang. Yang baru bergabung. Halo, Kak. Halo. Tiga. Selamat bergabung ya. Ideti. Halo Lydia. Halo Kak Anggit. Halo Kak Anggit. Hai. Satu berarti. Ambil dulu teman yang lain boleh loh, kita ngobrol-ngobrol dulu. Halo Kak Tita, udah lama loh nggak ketemu. Kak Aren. Wah, ada Bian. Halo, Tante.
Hai, hai. Halo, Bebe. Ada Onjem siapa kayak lagi? Main game itu loh. Ada Joan juga. Ini ada Kak Ferry loh nih. Kak Ferry sama... Oh iya. Shinchan. Shinchan Squad. Kak Ferry and Fan. Perhatikan siapa? Adik-adik gimana nih kemarin dari hari Jumat sampai hari ini libur panjang di rumah aja pada yang jalan-jalan di rumah aja ya. Kak Anggit liburan kemana, Kak Anggit? Aku di rumah aja nih, Kak. Oh. Iya, stay home. Lebih aman sih di rumah aja. Iya, kumpul sama keluarga, nonton film. Wah, seru ya, banyak aktivitas. Iya dong. Nah, Nael kemarin ngapain, Nael? Liburannya? Kak, kemarin? Tuh, kakaknya. Tuh. Kemarin di rumah aja. Oh, di rumah aja. Di rumah aja ngapain? Pasti tapi banyak aktivitas kan di rumah. Nael udah bikin tempat tisu pakai kardus, kain flanel, sama tutup botol. Wah, tutup ya. Susah nggak sih? Susah enggak, Kak, katanya? Enggak. Nanti kapan-kapan bisa ajarin ya teman-teman yang lain. Oke. Coba nih, di halaman kedua, ada siapa aja ya, Kak Anggit? Ada Titus. Nih, Titus nih. Mana? Oh iya, halo Titus. Ada Rafael juga. Halo, Rafael. Lama banget gak ketemu nih. Halo. Halo, apa kabar? Baik, Kak. Baik, Kak. Oh, ada Keke juga baru join. Kevin mana? Oh, ada Mita juga nih. Ayo dong, teman-teman ada yang mau ngajak ngobrol temennya nggak? Sebelum kita mulai nih, mau tanya-tanya kabar nggak? Kalian kangen nggak sih sama kakak-kakak sekolah minggu? Kangen nggak? Kangen nggak? Iya. Yang paling kalian kangenin siapa? Siapa ya yang paling kalian kangenin? Katina. Katina loh, Katina mana loh? Katina kayaknya tadi udah gabung deh. Katina banyak yang ini loh, banyak yang ngangenin ternyata loh Katina. Mbak Anggit. Oh, oh Mbak Anggit. Ini ada Deva juga nih. Hai Deva. Deva lagi di luar ya? Aku paling kangen semuanya, hampir semuanya. Wah, oh,
Tania. Ya, hai dong sama semuanya. Hai. Katanya Pinken sebut Kak Anggit gak tahu yang mana. Jujur amat. Ya ampun. Oke deh, kalau gitu besok Kak Anggit main ke rumah ya. Oke deh. Pak Dewa. Kak Anggit main ke rumah. Aku juga gak tahu Kak Anggit yang kemana. Nanti aku juga main ke rumah Deva, ya. Nanti Kak Anggit main ke rumah Deva juga. Boleh enggak? Boleh enggak ke rumah? Boleh. Kak Ferry jadi Siro? Iya. Kak Ferry-nya jadi Siro ya? Udah berapa yang datang? Ya, nah, jadi Siro. Udah 33. Eh, berapa? Berapa? 33. Oh iya, aku mesti pakai itu ya. Ini aku pakai HP, nggak bisa. Bisa pakai itu nggak sih? Apa, Mas? Bisa pakai virtual background nggak? Kalau pakai HP nggak bisa ya? Oh, bisa, Ding. Tante Tina. Apa? Mana sih Tante Tina mana yuk? Dari tadi dicariin loh Kakak Tina tuh. Kangen ya, katanya loh. Maaf ya, aku ganti ke handphone dulu tadi. Laptopku tak support apa-apa. Sedih. Oke, nggak apa-apa. Kalian apa kabar, kawan-kawan kecilku? Baik. Baik, wow. Oh, jawabnya gitu sih, yang semangat tak baik. Iya, tapi kok nggak ada senyum sih? Tadi bukannya habis pakai bahasa isyarat sukacita ya? Keren loh, bisa pakai bahasa isyarat loh. Siapa yang kirim? Kamu. Bahasa Jawa. Kamu bisa bahasa Jawa. Emang kamu orang Jawa tulen. Coba. Siapa tadi yang bisa bahasa Jawa? Pinkan. Wih, keren. Coba bahasa Jawa. Coba, halo teman-teman. Apa kabar? Gitu, bahasa Jawanya gimana? Aku lupa yang itu. Yang terima kasih. Bahasa Manado gimana kalau bahasa Manado? Titus bisa bahasa Jawa, Titus. Ora. Ikan putih. The virtual background ada di mana ya? Kok aku cari di grup nggak ada ya? Kebanyakan virtual background nih. Ini bisa buat you don't need a virtual background. Coba di share. Aku cari di grup Komna, kakak Komnak nggak ada. Aku kirim Om tuh Om. Asik. Iya, yeah, banyak banget yang kirim. Iman, thank you ya. Mbak Bekti, thank you. Oke, okay, adik-adik yang belum buka kameranya, yuk dibuka dulu. Kita mau mulai acaranya nih, supaya nanti teman-teman yang lain bisa melihat, kan udah lama ya nggak ketemu. Yuk dibuka ya. Ya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Shalom. Shalom semua. Shalom. Halo Mas Arya, Mbak Vero.
Halo, Ma. Halo. Halo. Hari ini Kak Anggit dan juga Kak Asal minggu lainnya sangat bersuka cita karena bisa bertemu lagi nih sama adik-adik yang ada di rumah melalui Zoom meeting. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menjadi entrepreneur. Dan juga nanti kita akan bermain games bareng nih. Gitu. Jadi nggak hanya belajar, tapi kita juga akan bermain games bareng. Oke, jadi adik-adik yang di rumah juga harus ikutan bersuka cita dong ya. Karena hari ini pasti kita akan punya pengalaman yang baru di sekolah minggu. Siap ya? Siap dong pastinya. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau sapa dulu nih adik-adik yang ada di room ini. Nanti Anggit mau sebutin kelasnya. Nanti kalau yang kelasnya disebutin, nanti adik-adik boleh open mic-nya. Terus bilang, halo Kak, gitu ya. Udah paham ya semuanya ya. Ya, nanti kalau sudah menjawab, mic-nya boleh dimatiin lagi. Oke, siap ya. Dimulai dari kelas kecil, kelas yang paling kecil dulu nih. Halo adik-adik kelas balita. Halo, gitu. Halo. Hai, Kak. Oke. Halo adik-adik kelas kecil. Mana ya kelas kecil? Halo, Kak. Halo. 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 Oke. Kelas apa lagi ya? Oh, halo adik-adik kelas tangguh. Halo. Hai, Kak. Halo, halo, halo. Halo. Nah, ini nih yang jangan kalah semangatnya. Kakak-kakak dari Zebot, halo. Halo, Kak. Oke, ya. Nah, supaya menambah semangat, Kak Anggit punya satu lagu baru nih. Kita akan nyanyiin sama-sama. Nanti adik-adik di rumah boleh ikutin. Nah, tapi lagu ini ada gerakannya. Jadi, adik-adik harus mengikuti gerakannya ya. Soalnya lagu baru, nanti kita sama-sama belajar pelan-pelan. Boleh sambil tepuk tangan ya, nanti kita akan gerak bareng. Yang sangat kau kasihi.
sekarang kita mau berdoa dulu dan dengerin renungan dulu yuk yang dibawakan oleh Kak Arya. Oke, baik. Dipersilakan Kak Arya untuk membawakan renungan. Oke, teman-teman, adik-adik, kita akan sama-sama sebelum senang-senang Young Entrepreneur. Wah, seru nih pasti ya. Ini acara yang luar biasa yang digagas oleh kakak-kakak sekolah minggu. Keren-keren kakak-kakak sekolah minggu GKJ Kanaan. Dan pastinya teman-teman adik-adik semua mau tahu lebih lanjut apa sih yang mau dibahas di acara kita ini. Nah, sebelumnya kita mau membuka acara kita. Kita mau dengerin firman Tuhan sebentar saja. Dengerin firman Tuhannya. Jadi teman-teman adik-adik bisa saksikan dengan penuh perhatian. Yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami berkumpul anak-anak, adik-adik, sekolah minggu GKJ Kanaan untuk membahas sebuah tema yang menarik di mana setiap kami Tuhan beri talenta dan talenta itu patut kami kembangkan untuk kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk kami memahaminya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, teman-teman, pasti kita semua tahu ya apa itu talenta. Wah, asik nih. Setiap kita ini pasti Tuhan kasih talenta. Di Alkitab, teman-teman, ada cerita tentang talenta dan Kakak Arya yakin kalian juga pernah membaca, pernah mengetahuinya. Itu di dalam Injil Matius 25 ayat 15 sampai 30. Tapi saya nggak akan, Kakak Arya nggak akan membacakan karena bacaan Alkitabnya panjang. Teman-teman nanti bisa baca di rumah, adik-adik bisa baca di rumah, nanti papa mamanya mungkin sebelum tidur anak-anaknya itu bisa dibacakan cerita dari Matius 25 ayat 15 sampai 30. Saya akan sharing melalui sebuah video dan kiranya video ini menjadi pembukaan untuk kita memahami tentang tema kita ya pada sore hari ini. Suatu hari ada seorang tuan yang memanggil tiga hamba terbaiknya. Karena si tuan ini mau pergi jauh keluar kota. Sebelum pergi, si tuan memberi talenta kepada tiga hamba terbaiknya. Talenta itu untuk dikembangkan. Yang diberi lima talenta mempergunakannya untuk berjualan ikan. Yang diberi dua talenta mempergunakan talenta itu untuk menjual buah. Dan yang dapat satu talenta hanya memendamnya ke dalam tanah. Setelah sekian lama akhirnya sang tuan kembali ke rumahnya. Hamba yang pertama berkata kepada tuannya, "Tuan, aku berhasil mengembangkan talenta yang engkau berikan. Aku jualan ikan. Dari 5 talenta, kini jadi 10 talenta. Oh, kamu hambaku yang sangat hebat. Kamu kreatif. Kamu luar biasa. Kamu hamba yang setia." Hamba yang jualan buah juga berkata kepada tuannya, "Tuan, terima kasih. 2 talenta jadi 4 talenta.
aku jualan buah loh. Wah, kamu juga kreatif. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu setia. Lalu hamba yang terakhir mengembalikan uang itu kepada tuannya. Tuan, kamu jahat. Kamu cuma memberi aku 1 talenta. Hei, 1 talenta itu besar loh jumlahnya. Kamu bisa mempergunakannya dengan baik sebenarnya, dengan cara-cara yang kreatif. Sayang sekali kamu tidak mempergunakan talenta ini. Akhirnya si tuan itu memberikan 1 talenta kepada hambanya, hamba yang berjualan ikan. Karena si tuan tahu si hamba ini akan bisa mengembangkan talenta itu dengan kreatif. Nah itu adik-adik teman-teman, sharing dari Kak Arya, luar biasa ya. Ada 2 orang, 2 hamba yang dikasih talenta, 5 talenta, 2 talenta, lalu mereka kreatif, mereka berjualan apa ya tadi ya? Jualan apa ya? Jualan ikan sama jualan buah. Tapi yang dikasih 1 talenta, nggak dipakai apa-apa. Sayang sekali ya. Nah adik-adik teman-teman, saya meyakini, Kak Arya meyakini, kakak-kakak Sekolah Minggu GKJ Kanaan meyakini kalian semua Tuhan sudah kasih talenta. Nah, talenta itu mau kita apakan ya? Mau kita pendam ke dalam tanah atau mau kita buat berkembang dengan cara yang kreatif? Nah, acara ini nih, sore hari ini, kakak-kakak Sekolah Minggu GKJ Kanaan, juga kakak-kakak dari tim PEJ GKJ Kanaan, itu mau ngasih sesuatu kepada kita supaya kita bisa mengembangkan talenta kita dengan kreatif. Kreatif itu, ini loh teman-teman, bagus sekali. Kreatif itu di luar, apa ya, di luar out of the box, katakanlah gitu ya. Nggak kepikiran, tiba-tiba bisa jualan ikan, jualan buah, lalu ada hasilnya. Nah, teman-teman kita mau belajar sore hari ini, simak terus, ikuti terus dari awal sampai akhir, supaya talenta yang Tuhan sudah kasih ke kita nanti berlipat-lipat, jadi semakin banyak. Selamat mengikuti acara dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Anggit. Terima kasih Kak Arya untuk firmannya. Ya, nah adik-adik, hari ini kita tadi kan kita sudah mendengarkan sedikit renungan dari Kak Arya, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dan juga dengar sharing dari kakak-kakak PEJ. Apa ya itu PEJ? Ada yang tahu nggak? PEJ itu apa ya? Pudge. Pudge, iya benar sih. Oke, kalau begitu kita mau ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak PEJ bersama dengan Kak Vero. Silakan Kak Vero, dipersilakan. Terima kasih Kak Anggit. Adik-adik yang kreatif, juga mama papa dan kakak-kakak sekalian. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Nah, senang sekali shalom. Ya. Shalom. Shalom. Semoga kalian semua sehat semua ya. Shalom. Oke, terima kasih. Senang sekali ya kita bisa berkumpul meskipun di Zoom setelah kangen lama nggak jumpa. Kak Vero, kangen banget loh sama kalian semua. Nah, kita juga sudah mendengarkan tadi renungan tentang talenta atau hadiah yang Tuhan sudah berikan dan perlu terus kita kembangkan supaya tidak hanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri tetapi juga orang lain, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, pas banget nih teman-teman, kakak-kakak dan mama papa, hari ini kita kedatangan tamu nih, sudah hadir di antara kita, kakak-kakak dari PEJ. Tadi
Kak Anggit juga udah sebutin nih, PJ apa nih? Ada yang bilang page, ya bener sih. Nah, kakak-kakak PJ ini nanti yang mau berbagi sama kita, khususnya tentang mengembangkan talenta atau bakat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Khususnya dengan menjadi anak-anak yang memiliki karakter-karakter kreatif dan inovatif, yaitu karakter yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang entrepreneur. Yuk, langsung aja yuk kita panggil ya kakak-kakak dari PJ. Kita panggil yuk sama-sama. 1, 2, 3, kakak-kakak PJ. Halo, halo. Halo. Halo kakak-kakak PJ, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, ada siapa aja sih yang ada di tim PJ? Halo, selamat sore adik-adik, kakak-kakak dan juga mama papa semuanya. Saya di sini tidak sendirian loh. PJ di sini ada Kak Arin. Halo semuanya. Dan ada juga Kak Fitri. Halo adik-adik semuanya, mama papa. Dan ada juga Kak Cinde. Halo adik-adik semuanya. Ada satu lagi Kak Yoyo. Mana Kak Yoyo? Tadi ada. Hai hai, halo. Halo halo. Kak Iman, tolong dilihatin foto-foto kami tim kakak-kakak PJ. Next-nya Kak Iman. Nah, ini tim kakak-kakak PJ GKJ Kanaan. Wah, ada yang kenal nggak nih teman-teman? Ada yang kenal nggak ya? Pasti ada yang kenal ya? Iya. Oh, oke. Okay. Kenal ya? Kenal banget atau kenal aja? Tahu. Kak Yaya sama Kak Cinta. Lanjut, Kak Iman. Oke. Nah, kakak-kakak PJ, boleh nggak dijelasin sama kita apa sih PJ itu dan bagaimana sih program PJ itu secara singkat? Adik-adik, kakak-kakak, ada yang tahu belum ya singkatan PJ itu apa? Ada yang tahu? Oh, jadi PJ itu singkatan ya, Kak? Betul. Ada yang tahu nggak nih? Boleh jawab nih yang tahu. Dapat boleh di kolom komentar atau langsung dibuka mic-nya. Aku tahunya pengembangan ekonomi jemaat. Oh, siapa itu ya? Kayaknya Kak Vero kenal suaranya. Siapa ya? Ya seharian Kak Vero tak. Ya betul okay. Sekali. PJ singkatan pengembangan ekonomi jemaat. Karena PJ ini menjadi wadah di GKJ Kanaan untuk yang mempunyai usaha. Jadi, adik-adik atau kakak-kakak yang mempunyai usaha, bergabunglah di PJ. Karena apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali di media sosial atau di televisi yang kehilangan pekerjaannya maupun penghasilannya sangat dikurangi oleh perusahaannya. Oh, gitu, Kak. Gitu. Dan juga... supaya yang punya usaha itu di jemaat-jemaat GKJ Kanaan dapat berkembang. Makanya disinilah kenapa ada PJ di GKJ Kanaan. Begitu kakak. Oh oke. Okay. Jadi melihat dengan karena dampak dari pandemi, ternyata di orang-orang gereja kita juga ada yang kena dampak ya kak? Betul kak. Oke. Okay. Nah sepertinya nih. Kalau dari penjelasan singkat, apalagi tadi tuh Kak Vero atau teman-teman dengar nggak tuh ada tentang mau membantu orang-orang meningkatkan ekonominya. Sepertinya nggak salah nih kalau kita mengundang kakak-kakak PJ. Karena sesuai dengan tema kita. Seperti mungkin teman-teman juga udah baca. Kita langsung aja nih ya bertanya selanjutnya, apa dan bagaimana sih arti entrepreneur itu Kak? Gimana caranya supaya bisa kita tuh punya karakter-karakter yang entrepreneur? Entrepreneur apa ya? Mungkin Kak Karin bisa menjawab. Ya, halo adik-adik. Kali ini aku coba jelasin ya. Nah, Kak Vero, aku mau tanya dulu ya sama adik-adik. Boleh, boleh. Ada dua gambar nih adik-adik.
ada sekelompok anak-anak yang kayaknya tuh lagi jualan limun ya. Terus sama satu lagi yang lagi kayak melukis-lukis. Nah, aku mau tanya dulu sebenarnya adik-adik tahu nggak yang entrepreneur tuh yang mana ya? Yang mana ya teman-teman? Yang kiri apa yang kanan nih? Yang lagi jualan atau yang lagi lukis? Ada yang tahu? Yang mana? Yang lukis. Oh, yang melukis. Yang melukis. Ada lagi nggak? Yang melukis. Oh, oke. Okay. Aku beri Kak Katrina bilang dua-duanya. Melukis. Oh iya, kira-kira yang benar yang mana nih ya, Kak Vero? Kenapa nih? Kita mau tanya dulu kali ya, Kak. Kenapa ada yang pilih melukis dan ada yang pilih dua-duanya? Ada yang mau jelasin nggak pendapatnya? Tadi ada Kak Tita tuh yang pilih dua-duanya, Kak. Kita tanya kenapa kata Kak Tita dia dua-duanya. Ayo Kak Tita, bisa bilang nggak alasannya apa pilih dua-duanya? Mas sama Ani, kreatif. Kak Tita. Mana Kak Tita? Nih, ada yang Christian 5A, kelas 5A ya maksudnya ya? Ya. Yuk, mau jelasin nggak? Soalnya tadi pilihnya lukis. Mungkin kita sambil nungguin Kak Tita. Kak Tita udah bisa, Kak Tita? Tadi suaranya nggak terdengar soalnya. Oh, mungkin Kak Tita bisa jelasin jawabannya di chat dulu, Kak Tita. Sambil kita tunggu Kak Tita ketik-ketik jawabannya. Bisa jawaban dari Christian kali ya, Kak? Kita dengerin. Christian 5A atau Christian 5A ini maksudnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, ini okay. ada Kakak Sonia nih. Kakak Sonia mungkin mau jawab. Oh, Kak Tita karena sama-sama kreatif katanya Kak Vero. Oke, okay. Kalau Kakak Sonia? Kakak Sonia apa Kakak Sonia? Biar bisa dapat uang. Oh, biar bisa dapat uang. Asik dong berarti ya, bisa dapat uang sendiri ya. Oke, oke. Jadi yang mana yang benar ya, Kak? Jadi yang benar, nah ini ada lagi nih yang jawab dari Emily. Dua-duanya ya, jadi sebenarnya apa itu entrepreneur, kalau di gambar ini, itu kedua-duanya merupakan bisa disebut dengan entrepreneur. Karena ada juga orang yang mengartikan entrepreneur itu diartikan sebagai orang yang punya usaha, Kak. Jadi orang yang dia bisa jualan barang atau dia punya jasa yang bisa dia jual dan menghasilkan uang. Nah, tapi sebenarnya entrepreneur itu juga gimana sih kita bisa mengembangkan apa yang kita punya. Kayak tadi yang Pak Arya bilang, talenta yang kita punya itu untuk bisa berpikir secara kreatif dan inovatif, jadi bisa kita pakai untuk segala kegiatan yang berdampak positif untuk lingkungan kita, gitu Kak Vero. Oh gitu. Ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan atau gimana sih tahap-tahapannya gitu Kak supaya kita bisa melatih diri kita supaya menjadi entrepreneur? Jadi kalau tadi, aku mau tambahin dikit nih Kak Vero, kan Kak Vero tanya tentang yang entrepreneur nih. Nah, kenapa sih disebut yang entrepreneur? Jadi, sebutan yang entrepreneur itu ada karena banyaknya saat ini nih, kalau kita lihat browsing-browsing, Kak, banyak anak-anak muda, atau bahkan dari mulai anak-anak kecil tuh yang sudah punya kemampuan untuk mengembangkan bakatnya dia, baik itu mau jualan, baik itu dia mau berkreasi, di usia muda, dan itu bisa menghasilkan. Jadi makanya disebut dengan yang entrepreneur, gitu. Nah, adik-adik juga bisa nih, gimana sih, Kak, caranya jadi yang entrepreneur? Nah, kira-kira kayaknya ada membantu ini dari Kakak PEJ juga. Kayaknya Kak Fitri nih yang mau bantuin jawab. Nah, iya. Nah, untuk adik-adik yang ingin menjadi entrepreneur, nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya, entrepreneur itu kan tidak melulu harus berjualan sesuatu dan mendapatkan dalam wujud
uang gitu ya. Jadi kan entrepreneur itu kan gimana caranya kita itu bisa berpikir secara kreatif gitu. Jadi pertama-tama tuh adik-adik boleh berpikir dulu atau mencari tahu kesukaannya apa ya gitu. Kemudian adik-adik belajar. Kenapa gimana, Kak? Kenapa? Kenapa, Kak? Aku sukanya suka makan, Kak. Nah, kalau suka makan bisa sambil cari-cari tuh suka makannya apa nih? Makanan yang kering-kering atau yang basah-basah mungkin. Oh, terus gitu. Bisa, okay. Ya, terus bisa sambil juga tuh, Kak. Terus bisa sambil coba-coba deh nanti bikin sendiri kan. Di situ kan dibilang ya belajar untuk kreatif dan inovatif. Kalau misalnya kita nggak bisa buat kan berarti kita harus mengeluarkan uang nih. Nah, gimana caranya biar kita nggak mengeluarkan uang dan supaya kita juga bisa membuat sesuatu itu ya dengan cara membuat sendiri gitu kira-kira. Kemudian entrepreneur itu juga seseorang atau adik-adik harus berusaha, selalu berusaha, tidak pantang menyerah dan tekun. Juga percaya diri akan sesuatu hal yang adik-adik punya gitu. Oh, berarti kalau dari udah selesai belum, Kak? Sudah. Oke. Okay. Nah, berarti dari penjelasan kakak-kakak tadi, sebenarnya kita semua bisa jadi yang entrepreneur dong ya? Iya. Setuju nggak adik-adik? Setuju nggak? Iya. Mana nih suaranya? Setuju. Oke. Dari adik-adik ada nggak sih yang mau sharing kesukaan kalian tuh apa? Atau dari sini nih kalian udah mikir nih, oh, berarti aku mau bikin ini atau aku mau bikin itu? Ada nggak yang udah kepikiran? Oke, Christian. Mau apa? Ada yang mau sharing? Sampai di sini ada yang udah kepikiran nih. Oh, berarti aku bisa ini nih, aku bisa itu nih. Aku kesukaannya ini kayak tadi nih, Kak Vero tadi bilang kan, aku sukanya makan doang. Aku sukanya makan yang enak-enak. Gimana dong? Gitu kan? Ternyata bisa loh tadi kata-kata KPJ gitu. Katanya bisa nanti bisa cari-cari mana makanan yang apa jenisnya yang mana gitu, review-review makanan gitu ya. Terus atau nanti kayak ada bintang tamu kita nanti loh teman-teman. Dia juga awalnya dari suka makan, terus dia ada usaha yang menarik. Terus ada lagi nih bisa gambar doang. Bisa gambar doang, bisa nggak ya kira-kira kita bisa kembangkan lagi? Bisa nggak ya teman-teman? Bisa nggak ya kakak-kakak PJ? Katanya Christian bisanya gambar doang. Terus tadi Ernelly mau buat pizza, wow. Oh, Sonia aku jago main online games. Oh, oke, baik. Gamers banget ya kakak Sonia. sama dia bisa jualan makanan. Oh, kalau Christian katanya bisa gambar kayak anime. Itu kira-kira bisa nggak ya? Itu ngejualan. Nanti kalau diasah bisa bikin kartun kayak di TV-TV. Oh, oke. Okay. Nah, kalau gitu kakak-kakak, kan tadi udah dijelasin ya, cari tahu kesukaan aku. Kayaknya nih adik-adik sekolah minggu di Kanaan kayaknya udah tahu nih apa kesukaannya, hobinya, bahkan talentanya. Ada yang bisa gambar, walaupun bilangnya bisa gambar doang, tapi nggak semua orang kan bisa gambar, ya nggak sih? Atau bahkan nggak semua orang loh, kayak Kak Vero, doyan makan banyak gitu kan. Coba di sini yang suka makan banyak siapa? Coba kita cari tahu siapa yang suka makan banyak. Oh, Erna. Kayoyo. Oh, Kayoyo juga ya. Nah, tapi ternyata nggak semua ya, teman-teman. Walaupun banyak juga. Nih, ada iPhone. Bisa bikin Lego. Siapa yang namanya iPhone? Oh, Deva mungkin ya ini ya. Deva ya? Deva. Oke. Nah, terus belajar dan berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Nah, ini mulai susah nih, susah-susah gampang. Terus selalu berusaha dan tekun. Nah, kakak-kakak PJ, ada nggak sih kakak-kakak PJ tuh bisa nggak bantuin kita? Ada nggak sih latihan yang simple banget dalam waktu yang singkat
untuk mengasah kemampuan kita supaya kita bisa menjadi kreatif dan inovatif. Kakak PJ. Iya, Kak. Bisa, Kak. PJ bisa mensupport talenta kita, misalnya kayak kita hobi memasak, nanti masaknya itu bisa kita jualkan produknya, seperti itu contohnya. Dan juga misalnya ada yang bisa memiliki hobi desain grafis atau membuat foto, nanti kita ada kelasnya lagi di PJ sambil kita saling berbagi ilmu dan belajar, begitu, Kak. Oke. Jadi Kak Vero ada satu lagi. Tadi ada yang kelewat gitu kan. Mm-hmm. Yang tujuan PJ. Oke, okay, boleh. Iya. Nah, tujuan PJ membantu sesama seperti Pendeta Parya bilang, yang punya usaha dibantu dijualkan oleh PJ biar usahanya dapat berkembang dan membantu perekonomian jemaat di GKJ Kanaan. Tapi tidak juga yang mempunyai usaha bisa bergabung, yang tidak punya juga bisa bergabung. Contoh, menjadi tim kreatif, menjadi tim marketing, lumayan loh, Kak, bisa buat bantu uang jajan sekolah, gitu. Tapi uang jajan juga, aku nggak banyak, Kak. jadi aku nggak butuh uang jajan lagi, gimana dong? Masih boleh gabung di PJ? Bisa aja, Kak. Dan juga selain usaha juga, hasil penjualannya kita persembahkan buat GKJ Kanaan, hasil penjualannya. Oke. Jadi yang punya uang jajannya mau nambah, boleh. Yang uang jajannya juga lebih, juga boleh. Jadi semua boleh ya, Kak? Betul. Oke, karena tujuannya ternyata wah seru banget nih, teman-teman. Karena tujuannya bukan cuma buat jualan aja ya, Kak. Tapi kalau memang mau jualan, juga sangat diterima ya, Kak PJ. Dan juga gini, Kak, misalnya ada adik-adik yang ulang tahun, belinya di PJ aja, gitu. Oh, kan iya, benar-benar. Ke PJ juga. Oke, kalau kan biasanya mau bikin goodie bag gitu ya, Kak, isinya? Ya, betul. Makanannya atau art and craft-nya gitu, bisa dari PJ juga ya? Ya, jadi tidak usah beli keluar lah. Ingat, ada PJ, jadi kita belinya ke PJ saja, begitu, Kakak. Mantap kalau gitu. Nih teman-teman, ada satu ininya lagi nih, ada ide kalau kalian sebentar lagi ulang tahun, atau kalian mau beli kado, atau mau kangen-kangenan. Maksudnya kan kita nggak bisa nih sekarang kangenan ketemu-temu ya, tapi kita mau memperhatikan teman-teman kita di gereja, atau eyang-eyang kita, atau om tante kita yang udah lama nggak ketemu, kita juga bisa pesen ya dari PJ ya, Kak. Betul, Kak. Oke, nah teman-teman tadi tuh penjelasannya kayaknya udah cukup ya, udah kayaknya nih udah nggak sabar nih, kayaknya adik-adik kayaknya ada yang mau bertanya sampai di sini teman-teman, atau udah tadi nih pertanyaannya balik lagi nih, apakah kalian udah ada yang kepikiran nih mau bikin apa ya nanti next? Nah Deva nih mungkin nih bisa bikin Lego, supaya apa Deva? Legonya mau diapain kira-kira? Apa yang Deva mau bikin dengan Legonya? Oh, Christian kayak iklan nih. Christian juga udah bilang nih akan bikin kayak iklan. Wah. Ternyata udah banyak yang bisa ya. Udah banyak yang mikir nih, oh saya mau bikin ini. Ayo kakak-kakak Zebaut nih, biasanya kakak-kakak Zebaut udah punya ide yang lebih ini nih. Kakak Anggita, kira-kira udah kebayang belum? Enggak, jadi curio. Oh belum. Jadi, nih ada lagi Kak Ferry ini ya. Aku bisa daur ulang mainan lama, atau mainan rusak jadi benar dan jadi lebih bagus lalu dijual. Selama ini sudah banyak jualan di Bukalapak. Wah, keren. Mantap. Iya, Christian masih bingung nih. Gak apa-apa Christian karena masih lanjut lagi. Nah, kakak-kakak PJ balik lagi nih tadi pertanyaannya, apakah kakak-kakak PJ bisa
ini nih bisa bisa ngajak kita latihan yang sederhana aja Kak, dalam waktu singkat yang kira-kira bisa mengasah kemampuan kita untuk menjadi kreatif dan inovatif. Kakak-kakak PJ? Oke. Next slide-nya Mas Imang. Nah, ini dia Kak Vero. Jadi, supaya kita tahu kemampuan kita sampai di mana, mendingan kita langsung praktek aja ya. Oke. Okay. Jadi, nanti adik-adik diminta untuk membuat materi promosi. Kayak tadi siapa ya yang nanya, oh yang bilang Christian ya, oh mau bikin iklan. Nah, ini kita mau bikin gimana sih caranya mempromosikan produk-produk yang kita pakai ini adalah produk-produk yang dari PEJ nih, gitu. Oke, oke. Nah, kemungkinan biar kita fokus, mungkin kita akan bagi kelas jadi dua kali ya, Kak? Iya, betul. Nah, tapi ini sebelum kita mau breakout room, kita akan dibagi jadi dua kelas. Kita mau main-main dulu nih, mau gerak-gerak dulu. Karena tadi mungkin kita udah agak lama nih harus fokus duduk diam. Nah, sekarang kita mau gerak-gerak sambil main-main bersama siapa ya? Kak Bekti. Kita panggil yuk Kak Bekti yuk. Kak Bekti. Kak Bekti. Mana? Kak Bekti. Selamat sore semuanya. Sudah ganteng-ganteng. Sudah cantik-cantik. Pasti semuanya sudah siap mengikuti acara ini, oke? Oke, nah tadi kan kita sudah nih sama-sama dengerin nih sharing dari kakak-kakak PEJ apa itu tentang entrepreneur, apa sih itu makanan apa ya itu ya, kayak gitu ya. Nah, Bekti, sorry. Sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa foto dulu kali ya. Oh, sebelum betul. Make up kita ya, ya. Luntur. Oke, okay, oke. Okay. Sebelum kita kegerahan nanti ya. Nanti yeah. Luntur nih ya. Oke. Okay. Mas Imang okay. Bisa di... Foto dulu Mas Imang. Look dulu ya spotlight-nya. Atau Mas okay. Cicu ya. Oke. Okay. Semuanya buka kamera ya. Iya, boleh dibuka. Buka kameranya. Yuk, dibuka kameranya yuk. Mbak Gita belum kebuka, Mbak Lina, Mbak Eni, Tiara. Kak Cico nih, Kak Cico belum kebuka. Iya, Kak Cico juga belum kebuka nih. Christine, dengan akun Tanti GKJ Joglo, itu juga belum dibuka. Kak Eni. Yuk dibuka yuk, bersama-sama nanti kita share screen. Oke, okay. Ya sudah kita ambil ya. Yuk, 1, 2. Bentar. Keburu kering Mas Iman. Oh iya, lagi sekali lagi ya. Sabar ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, okay, good. Oke, okay, thank you. Kak Iman, lanjut. Kak Bekti. Siap, okay, kita teman-teman. Lanjut. Ya, sorry kalau ada back sound yang agak kurang-kurang terdengar bagaimana gitu ya. Oke, okay. Baiklah. Teman-teman, tadi sudah pasti sudah menyimakkan kita dari awal sampai saat ini tadi dari Pak Arya, ada sedikit renungan yang indah sekali buat kita, terus dari kakak-kakak PEJ. Nah, apakah semuanya benar-benar menyimak? Nah ini, Kak Bekti mau bertanya nih. Adik-adik bisa menuliskan di kolom chat untuk jawabannya ya. Bagi adik-adik yang belum bisa menulis, bisa bantu minta bantuan. Mama, papa? Nah, tolong ayo dekat sama adik-adik yang belum bisa tulis, nanti bisa bantu menulis jawabannya. Oke? Okay? Sudah siap belum semuanya? Ayo, oh, iya, mana Kak, nih? Kak, katakan Kak, siap dong. Mana?
Pak Bekti, ya. ada aturan juga ya. Kita boleh pakai chat kita, tapi untuk mengetik hal-hal yang sesuai dengan pembicaraan kita kali ini ya, atau jawabannya. Jadi di luar itu mohon tidak diketik ya. di kolom chat. Oke, itu salah satu ya cara kita belajar menjadi kreatif dan inovatif. Betul, Kak Vero. Oke, itu ya. Oke, semuanya sudah siap ya. Saya belum lihat nih, ada kata-kata siap nih dari adik-adik semua. Siap, Kak. Sudah ya? Oke. Siap, Kak. Oke. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Deng, 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 deng. Tadi kita sudah melihat video singkat tentang perumpamaan talenta. Pertanyaannya dari Kak Bekti, hamba Tuhan yang diberi dua talenta dipakai untuk apa ya tadi ya? Untuk jualan apa ya? Ayo tulis, 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 tulis. Cepet-cepetan ya. Sudah? Ya? Udah, cuman itu yang menjawab hanya 1, 2, 3, 4. Wah, banyak. Ya, oke. Ada 50 anak. Yeay, yang menjawab. Lanjut. Ya, Kak Anggit, Kak Cico, mohon dilihat ya. Mereka, anak-anak, adik-adik ini menjawabnya yang benar siapa, yang tercepat siapa. Lanjut. Oke, nanti pengumumannya nanti ya. Pengumumannya nanti ya. Pertanyaan kedua adalah satu talenta itu dipakai. Ayo. Satu, dua, tiga. Ya, ayo. Wah, banyak sekali. Oh, ada yang. Untuk jualan ikan cupang katanya. Oh, oke. Lanjut, terus lanjut. Siapa ya itu? Sip. Ini kayaknya temennya Mas Iman nih, suka jualan ikan cupang nih ya. Oke. Kayaknya nih. Lanjut. Dengerinnya di mana ini ceritanya? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Ya. Adik-adik tadi udah kenalan nih sama kakak-kakak PEJ. Singkatan apa ya PEJ itu? Tulis, 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 tulis. Ayo, 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 ayo. Wow, cepet sekali ya. Kakak Tita, kakak Mita, kakak Gita, Karen. Naya, terima kasih. Sonia, terima kasih. Banyak banget. Sip, 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 good, good. Berarti semuanya Kak Vero, ini luar biasa loh adik-adik. Berarti iya, menyimak loh. Ternyata menyimak keren, ya. Keren, keren. Iya. Oke, okay. Pertanyaan ke... Ini ada lagi ya, Kak. Empat. Apa? Ada lagi nih, ada lagi ada? Kak. Masih ada? Oke, okay, pertanyaan... Ada, masih. Masih ada. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah... Tadi adik-adik sudah dikenalkan dengan kakak-kakak PEJ. Ada loh di fotonya tadi, ada nama-namanya juga kan gitu. Nah, tadi kalau yang merhatiin nih yang di foto itu, ada kakak-kakak yang di pinggir pakai baju kotak-kotak warnanya coklat sama hitam. Nah, apa ya namanya ya tadi ya? Ayo, siapa? Yeay. Wah, Karen langsung jawab. Terima kasih, Karen. Kak Yoyo, wah, ada Kak Yoyo, ada Kak Gandhi. Ini Kak Gading Martin. Gak ada Gading Martin di sini, gak ada. Oke. Ya, thank you. Ya, terakhir nih, terakhir. Ini ada pertanyaan yang berbobot. Oke, terakhir Kak Vero. Oke. Ya. Tadi kita sudah menyimak tentang entrepreneur. Sekarang
apa sih entrepreneur menurut kamu dengan kata-kata kamu sendiri ya? Apa itu entrepreneur? Silahkan ditulis. Ayo, ayo. Terima kasih Mita. Siapa lagi? Ayo, tulis, tulis, tulis. Hadiahnya Kak Vero, hadiahnya sangat menarik loh. Okay. Hadiahnya ada dari kakak-kakak Komnas Kekajekanaan. Wow. Terus hadiahnya juga ada dari kakak-kakak PEJ. Iya. Pokoknya seru, nanti hadiahnya banyak buat kalian. Oke. Okay. Wah, ada yang bilang entrepreneur itu berjualan, terus berjualan kreatif, inovatif. Iya. Apa sama dengan berjualan? Keren. Oke. Okay. Ada lagi, ayo. Boleh, boleh jawab. Kok aku senang tadi lihat ya. Kok aku lihat ada Malika ya tadi ya, ada temanku deh. Malika ada temanku dari BGGKJ Nehemia deh kayaknya. Ya, Malika Haryanja. Oke. Okay. Oh iya. Ya. Nah. Ada lagi kan nih. Vero, nanti pengumumannya. Aku gak boleh ikutan ya? Boleh, oke, boleh. Itu aja dulu kamera. Sama desa atau... Oke, ada lagi? Oke, mungkin sudah selesai. Apa Kak Gogo punya, punya games Kak Gogo yang mau ditanyakan? Enggak, udah aku, udah. Oke. Nah... Kak Bekti, masih ada lagi nggak nih pertanyaannya? Wah, Kak Bekti. Oke, okay, belum selesai ya, Kak Iman ya? Oh. Ya. Sudah selesai, Kak. Untuk back. Back out. Halo. Nah, sambil kita menunggu Kak Iman untuk backup memilih kita yang di breakout room itu yang kelas besar. Di sini tadi kita udah main games nih. Tadi ada siapa aja yang menang, nanti keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau mau menggugat sama Kak Cico. Kak Cica sama Kak Anggit. Oke, okay. Udah sudah Kak Anggit, Kak Cica? Sudah. Oke, okay. Kak Kak Iman sudah mulai di breakout room? Aku nanti... lagi ngelis, Mbak. Oke. Okay. Nah, sambil Kak Iman melis siapa aja yang nanti akan ke breakout room, ke room yang lainnya, teman-teman mungkin Kak Vero akan jelaskan singkat, nanti mungkin ada di layar kalian akan ada invitation atau undangan ke room lainnya, bisa langsung diklik aja, di okein aja, nanti akan langsung menuju ke room selanjutnya, room lainnya. Nah, nanti kita tentu masih akan ketemu nih sama kakak-kakak PJ. Kalau kalian tadi ada pendapat kalian yang kayaknya kalian mau ungkapkan atau ada pertanyaan yang bisa kalian tanyakan, nanti kalian bisa tanyakan di breakout room yang nanti akan Kak Iman tampilkan di link-link yang akan di-list oleh Kak Iman. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya teman-teman? Atau ada yang mau kasih tebak-tebakan? Biasanya nih udah banyak yang bisa kasih tebak-tebakan nih Kak Bekti. Pingkan-pingkan punya tebak-tebakan? Boleh deh satu lagi. Aku punya tebak-tebakan. Oh, boleh. Yuk, siapa? Punya Pingkan. Sonia. Okay. Sonia. Oh, Sonia. Oke. Okay. Ayo, Sonia. Apa ya kira-kira? Apa dong? Aku punya. Oke, okay, Pingkan.
kadal apa yang ada batasnya? Apa? Bisa geseran sedikit supaya kelihatan di kamera? Yang ada batasnya. Apa? Kadal apa yang ada batasnya? Yuk teman-teman nih, ada yang mau jawab nggak? Kadal apa yang ada batasnya? Kadaluarsa. Apa? Kadaluarsa. Oh iya. Kadaluarsa, Kak Tina juga kadaluarsa. Oke, ada lagi. Aku punya cobaan. Ya, siapa nih yang lagi ngomong aku nih? Aku punya. Coba sebutin namanya Titus. Dulu. Titus. Oke, Titus. Titus punya tebakan apa? Buah apa yang bangun pagi? Buah apa yang bangun pagi? Yang pasti bukan kafero kayaknya sih. Aku. Siapa? Kak Gogo ya? Nah, apa Kak Gogo? Buah apa? Bangun tidur, ku terus mandi. Oh, iya. Ternyata dari sini aja nih. Anak-anak. Karena Ani udah kreatif dan inovatif loh. Buah apel. Oke. Buah apel. Oh nih, ada pertanyaan dari Christian teman-teman. Ayam jantan menelur di atap, jatuh kemana? Anggita, Kak Anggita bilang nggak jatuh lah, kan jantan. Gak bisa banget. Iya, pasrah, iya bener. Iya, nih buat adik-adik yang masih kecil mungkin agak bingung dengan tebak-tebakan tadi ya. Dengan tadi Kak Christian bilang, ayam jantan menelur di atap, bertelur kali ya, bertelur di atap, jatuhnya kemana? Nah, yang bertelur itu cuma ayam betina, adik-adik. Jadi, kalau dibilang ayam jantan bertelur di atap, jatuhnya kemana? Jawabannya, yang nggak jatuh, nggak ada yang jatuh, karena ayam jantan tuh nggak bertelur. Oh, aku akan masuk ke remaja. Sudah, Kak Iman? Oke. Udah aku break out ya. Anak-anak Vero, KJ kanan ya. Avero Nayo katanya mau kasih pertanyaan. Oke, okay, oh iya, satu lagi habis itu break out, kita break out. Oke, okay, Nayo. Kakak-kakaknya jangan terima dulu ya invitation-nya. Iya, coba tuh Nayo. Tuh, cepetan. Hewan apa yang banyak uang? Beruang. Iya. Baik, yuk. Udah, nanti kita lanjutin ya teman-teman. Coba disimpan. Kalau ada tebak-tebakan lagi, boleh nanti kita mau tanya-tanya nih teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu di sini dan mama papa tentunya. Kita sekarang mau breakout room dulu ya, supaya kita lebih fokus nih dengerin penjelasan dari kakak-kakak PJ. Dan kalau kalian mau bertanya lagi, boleh. Silakan. Oke, okay, kita breakout ya. Ya. Oke, okay, kakak. Tinggal diklik join ya, kakak-kakak. Yang di sini adalah yang balita ya. Sampai dengan kecil. Aku pamit ke ruangan tanggung sampai remaja ya. Berhati tuh. Terima kasih. Coba dong, atau udah berubah kan? Karena kalian udah zebaot. Biasanya nih yang cowok-cowok nih udah mulai-mulai berubah suaranya. Yang cewek juga mulai-mulai merdu-merdu gimana gitu ya. Nah, yuk, karena kita masih 11 orang, boleh dong kenalan? Mulai dari Keke. Ya, yang sekolah minggu. Halo, nama saya Keke dari kelas tanggung. Oke. Halo, Keke. Hai, Keke. Lama banget nih nggak ketemu Keke, padahal rumahnya deket.
Iya. Ada lagi? Galang, Galang. Halo, saya Galang dari kelas Tanggung. Oke. Halo, Galang. Ada Kak Arel. Halo, nama saya Arel dari kelas Tanggung. Halo, Kak Arita. Dada-dada. Kak Mita? Hai, oh, tadi suaranya nggak kedengeran. Ya, saya Mita dari kelas Debot. Oke. Okay. Eh, apa lagi nih? Mesti ditunjuk banget nih. Papa Tita. Halo. Halo. Halo, saya Tita dari kelas Debot. Oke. Okay, halo Tita. Halo, Kak Anggita. Halo, aku Rutri dari kelas Sebao. Halo. Halo, Rutri. Christian? Christian udah Sebao ya? Halo, saya Christian dari kelas Tanggung. Oke. Okay. Halo. Halo. Ada siapa lagi ya? Ada siapa yang belum disebut ya? Udah ya semua ya? Semua. Udah Kak, Kakak PJ bisa mulai latihannya? Boleh Kak Iman, boleh ditampilin slide-nya. Bentar ya Kak Iman. Nah. Oke, jadi adik-adik kelas Zebaot, kita kelas Tanggung Zebaot ya, seperti yang tadi di awal kita infoin, kita mau bikin langsung praktek nih, latihan gimana sih bikin materi promosi dari salah satu produk yang ada di PJ. Nah, ini beberapa produk yang ada di PJ, jadi kalian bisa pilih nih adik-adik. Ini yang pertama ada makanan nih dari bakmi. Nah, terus yang kedua ada baju anak. Nah, gimana sih caranya mempromosikan baju anak, mempromosikan bakmi. Terus juga ada pilihan ketiganya, di sini ada roti. Lalu nggak cuma produk, tapi kita juga punya jasa. Yang di sini nih ada gambar anjing, ini jasa pet care. Jadi jasa untuk kayak salon hewan. Nah, jadi kalau punya binatang peliharaan, kita bisa pakai jasa Gloria Pet Care ini. Terus ada juga produk masker dan juga produk kopi. Jadi nanti adik-adik cukup pilih salah satu dari 6 produk ini untuk dijadikan materi promosi. Gitu. Nah, mungkin next slide-nya Mas Iman biar kebayang. Nah, ini poin-poin hal penting apa aja sih dalam promosi produk. Nih, ini aku kasih contoh ya. Jadi ini adalah materi promosi dari produk-produk yang mungkin kita udah kenal. Nah, jadi jangan lupa nih poin-poinnya. Nih ada bikin nama produk, terus juga bikin kemasannya, hitung harga jual, dan nggak lupa produk harus difoto dengan jelas dan bagus. Nah, karena sekarang kita bikin promosinya, bikin desain promosi, jadi produknya nggak perlu difoto dulu. Jadi kalian bisa pilih apa aja, bisa googling, bisa dari Canva, ambil produk yang berkaitan sama produk PJ tadi. Nah, langsung bisa dibikin promosi pakai, kalau yang udah bisa pakai Canva, boleh pakai Canva. Gitu. Atau mungkin kalau ada yang mau bikin video review produk, itu juga boleh ya. Kalau buat kalian merasa lebih tertantang, oh aku mau bikin video review produk aja deh, gitu, untuk promosinya. Itu juga boleh. Jadi boleh pilih salah satu. Itu adik-adik. Kira-kira ada yang belum jelas nggak tugasnya? Boleh ditanyain ya. Ayo ditanya. Kakak Tita udah jelas belum nih Kakak Tita? Teman-teman ada yang mau share screen nggak? Yang misalnya kalian udah mulai bikin-bikin nih. Oh, dari Canva atau di Genially atau dimanapun. Boleh di-share screen nggak?
biar kita, biar sekalian nih, coba tanya nih dari kakak-kakak PJ, Kak, kira-kira nih udah sesuai belum ya kalau aku bikin seperti ini, atau aku butuh gimana ya, Kak, supaya aku bisa lebih menarik lagi iklanku, kira-kira apa yang mesti aku tambahin? Ada yang udah coba-coba buka-buka Canva? Atau ada yang mau share nih, kalian pernah, misalnya aku udah pernah buat video review, Kak, di YouTube, atau di Instagram, atau di mana, atau di Facebook mungkin, atau ada di komputer kalian, atau di handphone kalian, boleh loh. Keke nih, Keke banyak gambar-gambar juga kan, Ke? Pernah coba gambar-gambar poster gitu nggak? Udah masuk itu. Udah jarang sih. Oh, tapi pernah. Nih, sharing nih buat kakak-kakak PJ ya, kakak PJ ya. Coba dong, Ke, coba di-sharing sama teman-teman, sama kakak-kakak PJ, kira-kira Keke suka bikin apa sih? Pernah nggak bikin poster? Gak ada gambarnya. Ya, diceritain aja kalau gak ada gambarnya. Apa ya? Ya, palingan bikinnya pas tugas sekolah doang. Oke, kira-kira gimana waktu bikin tugas sekolahnya waktu itu? Bikin apa sih? Ya, bikin poster tentang menjaga lingkungan, gitu-gitu. Ya boleh-boleh, karena kan memang harusnya, tadi kalau penjelasan dari kakak PJ kan nggak harus berjualan ya, Kak? Betul. Tapi promosi itu bisa dengan itu tadi, promosi gaya hidup sehat, gaya hidup yang cinta alam. Terus apa aja tuh yang kakak bikin? Ya, cara-caranya gitu, cara-cara menjaga lingkungan. Oh, iya. Yeah. Terus ditambahin apa? Ditambahin gambar-gambar sama warna. Yeah. Oke, gambarnya ada apa aja ya? Kalau boleh dicerita. Paling ya gambar tong sampah gitu-gitu. Iya. Yeah. Kak Keke udah bisa pakai ini belum sih, whiteboard di Zoom? Tunggu. Kira-kira coba deh ceritain sama bisa, kita bisa. Kira-kira ininya kayak apa gitu gambarnya. Nanti kakak-kakak PJ bisa tolong komen ya, kakak-kakak. Siap. Ya, aku udah bisa sih. Oke, coba di share screen boleh? Oke. Tunggu. Oke. Apa ya? Kok itu? Tunggu. ya. Cara. Teman-teman yang lain boleh loh ya, nanti boleh coba-coba di Canva atau di aplikasi yang lain, nanti boleh di-share ke teman-teman kita kalau masih ada waktunya. Nah, nanti Kak Vero, jangan lupa, kita ada hadiahnya loh. Iya. Benar, nanti kita juga ada games ya, kakak-kakak PJ ya. Ya. Jadi dari hasil yang dibikin promosi ini, nanti bisa dikumpulin ke kakak-kakak sekolah minggu, dan nanti siapa yang nanti lihat, oh ini bagus nih, pesannya nyampe. Nah, itu nanti pokoknya akan ada hadiah dari kita. Iya, itu untuk tugas kalian nih, satu minggu ke depan. Tapi kalau yang sekarang nih, nggak apa-apa, jangan takut ya kalau belum selesai ya. Karena apa nanti bisa diselesaikan. Yang penting udah tahu nih mau bikin apa dari salah satu produk yang tadi gitu. Kayaknya aku cuma ingat itu doang. Oke. Okay. Jadi kayak gini,
Gimana nih kakak-kakak PJ atau teman-teman, apakah cukup kalau kita bikin iklan seperti ini? Yang pasti selain ada teksnya biar lebih jelas juga bisa pakai gambar. Nah, Kak Kety kan bagus ya gambarnya ya. Enggak. Sudah bisa gambar di sini belum? Bisa ya, bisa. Gambar. Salah satu aja nih dari misalnya nomor poin yang pertama, gimana sih menggambarkan pakai visual membuang sampah pada tempatnya itu seperti apa? Oh, gambar tong sampah dulu ya. Enggak bisa lagi. Tunggu. Ya maaf ya kalau jelek susah. Ya nggak apa-apa, soalnya kalau di sini harus punya ini sebenarnya ada toolsnya lagi. Namanya apa Kak Gogo? Ya ini paling tong sampahnya. Itu Om Obetnya papahnya si siapa namanya Nael tuh yang pakai tuh. Tablet pen apa-apa ya namanya. Ya, pakai pen. Ya, itu intinya tong sampah. Ya. Jadi memang dalam membuat sebuah promo atau iklan itu nomor satu orang biasanya kalau tulisan itu kan jarang baca ya, apalagi kalau waktunya cepat. Nah, nomor satu tuh one stop point-nya adalah gambar. Jadi gimana caranya kita bisa mengemas promo itu dengan gambar yang menarik supaya orang tuh ini apa nih penasaran. Nah, nanti dari situ dia jadi penasaran, jadi pengen lihat. Jadi memang nomor satu yang visual itu adalah gambar. Gitu. Jadi usahakan gambarnya itu menarik dan kalaupun difoto tuh fotonya jelas, lihat warnanya, bentuknya dan nggak blur. Jadinya begitu dilihat tuh kayak misal foto makanan gitu, kayak tadi ada gambar roti, itu gimana caranya orang yang hanya dengan lihat gambar tuh jadi pengen makan rotinya gitu. Stop share ya. Nah mungkin Mas Iman bisa makasih ya Kak Keke udah share. Jadi nanti boleh nih Kak Keke kalau biasanya bikin kampanye ya, poster kampanye tentang lingkungan. Nah, nanti bisa dicoba nih pilih salah satu produk. Gimana? Ini kan challenge baru nih bikin promosi produk nih posternya dari gambarnya Kak Keke. Gitu. Mungkin Mas Iman boleh di slide yang sebelumnya. Produknya mungkin ada adik-adik yang belum pilih. Itu boleh dilihat lagi. Nah, jadi pilih salah satu nih, kira-kira udah kebayang belum nih? Kamita, udah kebayang belum Kamita mau bikin produk yang mana ya? Christian nih, Christian dari tadi nih, aktif nih di chat. Kira-kira Christian mau bikin promo yang mana? Ayo. Atau udah ada nih yang udah coba-coba bikin? Gambar-gambar di kertas juga boleh di-share di kamera boleh. Atau udah bisa di aplikasi yang lain juga boleh. Nanti ada yang catat nama-namanya ya kakak yang hari ini ikutan supaya nanti kita tungguin nih materi promonya selama satu minggu ke depan. Oke, dari Sofri. Ada yang mau bertanya nggak sehubungan dengan tugas ini? Yang belum jelas. Karena nanti kita pilih nih yang menarik promonya bisa kita kasih hadiah. Kak Rutri, Galang, Mita, udah ada belum karya kalian? Kayaknya nggak mungkin nih. Kalian pasti udah sering nih ngedit-ngedit. Ayolah share-share, kayaknya yang share tuh lebih berat share daripada bikinnya. Kak Tita, Kak Arel, boleh di share screen dong karya kalian.
Oke, Rutri, aku lagi coba, Kak. Aku bingung kata-katanya. Nggak apa-apa, coba bisa di-share. Nanti mungkin kakak-kakak PJ bisa bantu. Teman-teman juga mungkin bisa kasih pendapat. Oh, ini, kurang itu. Sambil kita lihat nih. Wah, ternyata anak-anak GKJ Kanaan ini udah oke banget loh untuk gabung di PEJ. Aku coba share, boleh Kak? Boleh banget. Boleh. Nah, Mbak Mi Jawa. Teman-teman sama kakak PJ mungkin bisa kasih masukan ya. Udah pas belum ya? Misalnya font yang dipilih, gambar yang dipilih, warna yang dipilih. Oke. Jangan lupa ada promonya, yang paling penting. Oke. Ada promo ya dari Bakmi iya. Jawa. Ini Bakmi Jawa doang, Kak, bukan Bakmi Tugu Jawa. Bakmi ya misalnya Jawa. Gimana? Makan dua gratis satu gitu. Oh, ya. Nah, ini masukan nih. Saat beli di hari Valentine dapat ya. Gitu. Itu penting sekali. Ya, itu juga menarik sih. Harus ada promo-promonya biar orang pengen nyobain. Pemilihan fotonya juga ini udah oke ya, Kak Gandhi. Ya, close up terus terlihat ada sayur-sayurannya juga kelihatan. Nah, tinggal nanti bisa digedein aja nih fotonya lebih besarin biar dia jadi pusat perhatian karena kan jualannya bakmi gitu. Oke. Nah, teman-teman mungkin ada yang bisa bantu nih. Rutri gimana nih? Rutri tadi bilang aku bingung kata-katanya. Mungkin ada teman-teman yang mau bantu di kolom chat, mungkin ditambahin kalimat ini gitu atau ditambahin gambar ini atau di gambar itu, boleh loh. Atau boleh Rutri boleh bagikan loh linknya di Canva, teman-teman yang bisa gabung di Canva bisa langsung edit. Minta bantuannya Kak Gogo, pinter Kak Gogo. Semua jago sekarang. Memang suka ini ya, harus mencari kata-kata yang tepat. Misalkan kalau makanan kan enak, lezat, nikmat gitu. Kalau makanan lebih baik warna-warnanya pakai yang warna-warna hangat. Warna-warna hangat tuh lebih ke agak-agak merah, agak-agak orange. Karena katanya kalau warna-warna hangat itu akan menimbulkan selera makan dengan pakai warna-warna yang kayak biru gitu ya. Itu jangan dihindari kalau bisa kalau makanan gitu. Oke. Berarti ini udah mirip-mirip nih ya. Ah, itu bagus tuh. Nah, ya benar. Betul. Wah, iya. Ya, coba dibedain nih. Tadi kan warnanya agak lebih warm ya, lebih buah apa? Ternyata tuh kalau makanan tuh lebih berani warnanya untuk meningkatkan selera. Wah, ternyata dari mata juga bisa mempengaruhi ya. Iya. Betul. Makanya kalau kita lihat restoran-restoran, misalnya contoh aja lah kayak Starbucks gitu kan, dia sangat menghindari warna-warna biru biasanya kan, keluarnya warnanya coklat gitu, terus abis itu warnanya agak orange, terus warnanya agak-agak kayu gitu ya, jadi itu membawa warna hangat karena membuat orang jadi pengen makan. Oh gitu. Oke. Ayo nih teman-teman, ada yang mau kasih ini nggak masukannya? Kamita, Karel, Christian. Sepertinya Rutri agak kebingungan nih menentukan kalimatnya. Keke, boleh bantuin loh.
Kadang-kadang juga ada kata-kata yang aneh, misalnya jangan jangan noleh ke kanan, itu juga ada yang lucu. Oke. Mungkin bisa dilanjutin lagi ya, Kak Rutri. Yang lain, ada yang mau share lagi tentang pekerjaannya? Thank you loh, Rutri. Bisa dilanjutin lagi ya. Karena tadi nih, seperti tadi dijelasin, ada hadiahnya loh. Nita. Nita ada nggak, Galang? Yang mau di-share screen? Kita udah 15 menit belum ya? Oh, sudah. Nah, waktunya udah habis nih kakak-kakak PJ. Gimana nih? Kalau belum selesai gimana ya? Kelas balita belum selesai sih, Kak, tapi. Oh, gitu. Oke, sambil nunggu kelas balita udah selesai, kakak-kakak PJ mungkin bisa kasih masukan terkait yang tadi, apa yang mesti ditambahkan dari khususnya dari KK tadi dan Rutri, mungkin juga bisa jadi masukan buat teman-teman yang lain. Mungkin kita yakin ya kalau teman-teman lain sebenarnya juga mungkin udah coba-coba, cuma masih kurang pede untuk share-share. Mungkin Kak Gunggo ada tambahan lagi nggak nih yang bisa kita share buat teman-teman kalau mau bikin promosi produk? Iya, jadi kalau membuat materi promosi itu ada yang namanya, bahasa Inggris nggak apa-apa ya, belajar ya, A, I, D, sama A. Yang pertama harus A, attention, jadi harus menarik perhatian orang. Gitu ya. Ya, jadi menarik perhatian, tadi kalau apa namanya, Kakak Gandhi bilang, jangan nelok noyok kanan, nah itu kan langsung menarik perhatian orang tuh ya, gitu. Nah, habis itu, ya, jadi habis itu interest harus menarik, membawa apa, kayak tadi mungkin bakmi Jawa ada gambarnya, nah gambar itu membuat orang jadi tertarik. Tadi saya bilang pakai warna yang warm atau hangat sehingga orang juga tertarik untuk nyobain gitu ya. Nah terus habis itu apa namanya, dari cuma tertarik jadi naik lagi ke desire itu apa, berkeinginan gitu ya. Jadi makin kuat gitu. Jadi nah itu bisa dibentuk, kalau tadi contohnya bakmi Jawa, langsung keluarin tuh menu-menunya. Ada orang yang begitu baca nama bakmi Jawa goreng, atau dia tiba-tiba ada telurnya atau ada ayamnya, ayam kampung. Nah, itu langsung keluar desire-nya gitu. Ya, pengennya tuh makin tinggi. Nah, terakhir mesti ada action, harus ada yang harus ngajak gitu, aduh, ayo beli gitu, yang banyak gitu misalnya, atau datang ya, ditunggu ya gitu. Nah ya, jadi gitu, jadi ada A, I, B sama A, ya itu tadi kalau bahasa Indonesianya perhatian, daya tarik, keinginan, baru harus ada aksinya gitu. Nah itu yang kalau mau bikin materi promosi ada 4 hal itu gitu. Boleh pakai gambar, boleh pakai kata-kata, boleh pakai kayak tadi, ajakan tadi gitu. Ayo, gitu. Tadi singkatannya apa, Mas? Kalau bahasa Inggrisnya jadi AIDA. AIDA. Jadi. DA, ini AIDA. Iya, betul. Attention, interest. Interest. Desire. Keinginan, desire. Nah, terakhirnya action. Action. Nah, cuman sekarang ini orang lebih tertarik dengan susah lagi belajarnya ya. Jadi ada soft selling. Jadi orang tuh ada langsung diajakin, enggak jangan jualan terlalu ketahuan jualan gitu, tapi sesuatu yang mungkin jadi apa ya? Jadi soft selling namanya, susah juga neranginnya ya. Jualannya kok. Kenapa? Dengan cerita gitu ya. Cerita, tersirat. Nah, gitu. Orang lebih tertarik dengan itu, gitu. Makanya kita butuh banyak orang, butuh orang lain yang kayak review-review sekarang kan ini, apa namanya, menarik ya. Karena review itu sebenarnya nggak nyuruh orang beli, kan. Cuman ini bagus loh, ini kurangnya apa, lebihnya apa, gitu. Nah, jadi itu akan lebih menarik buat orang lain, gitu. Oke.
Jadi itu salah satu gunanya kita kreatif dan inovatif ya, Kak. Iya, betul. Kadang-kadang caranya orang satu mungkin lebih berhasil dengan cara yang lain gitu. Mungkin nggak bisa disamakan mungkin ya. Dan harus mengikuti tren juga kali ya, Kak. Betul. Itu teman-teman. Nah, kenapa misalnya ada orang yang jor-joran banget jualannya, tapi kok ada orang yang kayak nggak jualan, tapi kok dia selalu ada yang beli ya? Nah, ternyata ada ilmunya. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Kebetulan nih, selain ada kakak PEJ, terus ada Kak Gogo juga di sini, yang juga PEJ bukan sih Kak Gogo? PJ jadi-jadian. PJ senior. Oh ya, senior. Nah, ayolah teman-teman. Ini sayang loh kalau enggak kalau kalian tidak memakai kesempatan ini. Aiman, yang adik-adik kecil udah selesai kah? Udah, Kak. Aku close room ini ya, kita gabung gabung ke ruang utama lagi ya. Ya. Oke. Mana seragam barunya? Jangan lupa ya, adik-adik, kakak-kakak, untuk dikerjain tugasnya karena ada hadiah. Oke. Okay. Dia mau promosi sesuatu nih. Ayo Kak Tina. Aku habis gambar, tapi gambar aku nggak bagus-bagus banget. Halo. Apa sih? Karena di rumah aku pohon-pohon dan bunga-bunga lagi bertunas, hari ini aku jualan pohon-pohon dan bunga-bunga aku. Ayo dibeli pohonnya kayak ginilah kira-kira nih. Pasti bagus kok, pasti cantik, pasti seger. Ini kontak personnya 08, nggak di aku lanjutin. Nanti aku bener-bener dihubungin, jadi aku nggak lanjutin ya. Jangan lupa, bungaku banyak. Wah, hadiah Valentine boleh? Boleh. Halo, kami kembali. Kalau aku edit sendiri. Boleh dong. Gimana nih kakak-kakak di main room ini, seru nggak? Seru. Oh iya, tadi kita juga seru loh, tadi ada teman-teman dari kakak-kakak kelas besar juga udah share karya mereka. Walaupun memang belum selesai sih, cuma kan kita masih ada waktu lagi ya. Ya nggak Kak Bekti? Iya betul Kak Vero, sampai tanggal 20 ya? Iya. Masih ditunggu karyanya. Nah Kak Vero. Jadi bagi adik-adik yang belum selesai untuk aktivitas hari ini, boleh ya. Boleh nanti dikumpul tanggal 20, dikirim di IG tag ke Kemenakanaan. Itu ya. Gimana nih adik-adik aktivitas break room kalian tadi bersama kakak-kakak PJ khususnya? Kak Vero yakin kalian banyak mendapatkan hal baru ya, pelajaran baru dari penjelasan kakak-kakak PJ, khususnya tentang bagaimana sih mempromosikan barang. Semoga kalian makin tertantang untuk terus menjadi kreatif dan inovatif. Karakter yang dibutuhkan seorang yang entrepreneur. Kak Bekti, adik-adik, semoga tadi yang sudah disebutkan di kelas kalian, sudah dibagikan di kelas kalian, bahwa kalian diberi kesempatan tadi selama satu minggu ke depan ya, Kak Bekti, tanggal 20 ya, benar ya? Tanggal berapa sih? Tepatnya? Tanggal 20, nanti tanggal 21 diumumin di IG, Kak. Oke. Untuk membuat promosi sekreatif mungkin. Jadi kalau tadi ada yang belum sempat selesai, jangan khawatir, jangan sedih juga, karena masih ada waktunya, dan tadi juga seperti mungkin sudah dijelaskan kakak-kakak PJ menyediakan hadiah-hadiah yang menarik, dan banyak sekali, weee! Aku mau dong!
Kabekti. Iya, benar. Kabekti. Yes. Ya, jangan lupa follow IG-nya PJ GKJ Kanaan. Oh iya. Oke. Siap buat teman-teman, adik-adik semua. Jadi kalian boleh kirim video. Atau tadi ada yang bisanya poster ya, Kak? Boleh ya? Dikirim melalui Instagram Komna Kanaan atau di tag di Facebook Komna Kanaan, atau kalau aku belum boleh punya Instagram atau Facebook, Kak. Mama papaku nggak punya Instagram dan Facebook. Gimana caranya? Boleh di WhatsApp. WhatsApp ke koordinator kelas balita itu dengan Kalina, kelas kecil dengan Kak Galung, dan kelas tanggung dengan Kak Duta. Jadi ada berbagai caranya ya teman-teman. Kalau kalian misalnya mama papanya juga tidak punya Instagram dan Facebook, boleh pakai WhatsApp. Siap? Udah okay. Siap belum? Gitu ya adik-adik ya. Oke. Okay. Wah, Titus nih. Nah, Kak Vero, ini supaya... Titusnya lagi main ikan cupang sama Mas Iman kayaknya. Nah, ini Kak Vero, supaya kita menambah semangat kita hari ini. Kita sebenarnya hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa loh, Kak Vero. Oke, siapa tuh, Kak? Siapa ya? Nah, tamu kita hari ini itu dari GKJ Kanaan juga loh, Kak. Kita nih udah praktek. Luar biasa ya, ternyata di GKJ Kanaan ini banyak banget talenta-talenta yang ada ya. Iya. Ada dari kakak-kakak PEJ yang menjelaskan sama kita, terus membantu kita untuk praktek langsung. Lalu ada siapa lagi, Kak? Ya, ada teman-teman kakak-kakak kita. Mungkin langsung dipanggil aja kali ya. Oke. Kita panggil bersama Kak Nino dan Kak Kalista. Halo. Di mute. Ah, Kak Nino, aku lagi manasin dimsumnya loh. Nah nih, halo Kak Nino, halo Kak Kalista. Boleh say hi dong, Kak adik-adik. Halo semuanya. Sama Kak Nino, sama Kak Kalista. Hai Kak. Halo Kak Nino. Hai Kak Nino. Iya. Halo Kak Nino sama Kak Kalista, boleh awalnya boleh kenalan sama adik-adik yuk. Mungkin adik-adik ada yang udah sering lihat nih, tapi belum tahu namanya siapa atau dari wilayah mana. Silakan. Halo, nama aku Kak Nino, aku dari wilayah Pesanggerahan. Pasti kalian udah pada sering lihat aku lah, udah sering muncul di YouTube Komnak. Mantap. Siapa yang gak kenal Kak Nino ya, Kak? Kak Nino dari Pesanggerahan ya. Nah, mana nih suaranya adik-adik dari Pesanggerahan? Oke. Nih, sekarang sama Kak Kalista ya. Kak Kalista, ceritain dong, kenalan dulu dong. Kak Kalista dari mana? Dari wilayah mana? Halo kakak, adik-adik, apa kabar semuanya? Halo. Halo. Perkenalkan, aku Kalista dari wilayah Larangan Selatan. Oh, Larangan Selatan nih. Mana suaranya Larangan Selatan? Tetap gak tahu. Larangan Selatan dari yang mana ya? Siapa ya Larangan Selatan? Oke, nah Kak Nino sama Kak Kalista, kita lanjut aja ya. Coba dong dijelasin nih, boleh gantian nih, tentang talenta apa yang kalian miliki, yang sudah tentunya kalian sudah ketahui ya,
sejak waktu kecil mungkin, atau baru kalian kenal, dan gimana cara kalian mengembangkannya? Mungkin aku dulu ya. Boleh. Jadi kalau dari kecil aku udah tahu talentanya, aku tuh minat dagang dan suka banget ngejual-jual mainan. Aku tuh udah mulai dagang dari kelas 1 SD, dan baru-baru ini aja aku nemuin lagi kalau aku tuh lumayan bisa dan jago masak, jadinya aku jualan makanan sekarang. Oh, mana nih tim yang suka masak? Tadi kayaknya ada Ernelin yang suka masak, sama kayak saya. Ajarin aku. Aku tim tukang makan aja, Kak. Tuh. Boleh, ayo ke rumah yang mau belajar masak. Atau ada yang udah suka suka dagang atau suka jualan nih? Mungkin aku nggak terlalu suka masak, Kak, tapi aku suka banget jualan. Aku juga, ayo yang suka jualan, aku dulu awalnya juga suka jualan loh, waktu SD sampai di satu sekolah tuh tahu sama dagangan aku. Oh. Jadi nggak apa-apa, itu tuh bisa buat nambah-nambah uang jajan, jadi kalian nggak usah malu kalau dagang di sekolah. Oke. Nah, terus Kakak Lista, gimana Kakak Lista? Kita lanjut ke Kakak Lista ya, Kak Nino. Oke, jadi awalnya itu aku mencoba nih buat gambar-gambar di rumah dari pakai spidol atau pensil warna gitu. Terus sampai sekolah itu aku juga terus buat gambar setiap hari, sampai pada akhirnya tuh kemampuan aku juga berkembang seiring aku berlatih menggambar gitu. Oh, oke. Terus mana nih timnya, tim suka gambar? Aku. Oh, siapa itu aku? Erneli. Oh, Erneli. Siapa lagi yang suka gambar nih? Jadi ternyata nih tadi Christian, aku cuma bisa gambar doang. Bisa enggak? Bisa ternyata. Oh, ada lagi nih. Jetro, ada Sonia suka gambar-gambar. Nah, ternyata dari gambar itu bisa dikembangkan ya, Kakak Alista? Bisa dong, Kak. Oke. Nah, lanjut ya. Terus kira-kira kan tadi kan bisa dikembangkan, berarti ada keuntungannya ya, Kakak-kakak, dari sekedar hobi atau kesukaan, apa sih yang kalian dapatkan? Baik itu secara materi maupun itu secara kalian lebih berkembang secara kecerdasan kalian, atau mungkin juga secara rohani. Kalau aku mungkin menjelaskan keuntungannya tuh, aku jadi gak minta uang jajan lagi ke mama papa, jadi aku udah bisa rambutannya ngasilin sendiri. Terus mungkin jadi aku lebih bisa ngasah bakat lagi, kayak yang tadinya cuman bisa masaknya telur, sekarang sampai bisa masak dimsum, mie ayam. Itu jadi, itu tuh menurut aku tuh, kita tuh sedikit demi sedikit aja mencoba perlahan-lahan, dan itu tuh aku beruntung banget kayaknya kalau diasah terus gitu. Oke, oke. Wah, keren banget tuh teman-teman. Kalau Kakak Lista gimana? Kalau aku waktu sekolah itu benar-benar merasakan keuntungannya itu dalam bentuk nilai. Biasanya seni budaya itu nilai aku puji Tuhannya bagus dan terdukung asal dengan kemampuan aku dalam menggambar. Terus juga aku pernah ikut lomba-lomba juga yang biasanya tuh dapat penghargaan loh, berupa misalnya sertifikat atau piala, ataupun juga bentuknya uang yang bisa ditabung atau jadi uang satu kalian gitu. Oh, oke. Okay. Nih, teman-teman, kalau yang mau nambah-nambah uang jajan, boleh loh untuk nekunin hobinya atau kesukaannya. Atau yang aku mau meningkatkan kemampuan aku juga boleh banget. Tadi Kak Nino, tadinya cuma suka jualan ya, Kak Nino. Terus, totonya aku mau bikin sesuatu yang aku bikin deh, gitu. Aku mau jual sesuatu yang benar-benar aku bikin. Nah, selain jualan, ternyata Kak Nino meningkatkan kemampuannya untuk memasak. Nah, satu lagi ya, Kak.
apakah nih berkaitan dengan PIJ? Kalau Kanino kayaknya udah sih. Apakah sudah bergabung nih di tim PIJ? Coba ceritain pengalamannya. Terus atau kalau belum, apakah kira-kira tertarik nggak nih bergabung dengan PIJ? Kenapa? Kalau aku sendiri, aku udah gabung dari ke PIJ. Itu awalnya dulu dari mama ngajakin. Habis itu aku akhirnya gabung deh ke PIJ. Itu tuh menurut aku bermanfaat banget. Jadinya puji Tuhannya yang beli makanan aku jadi lebih banyak. Oke, wah. Keren ya, berarti semua bisa ya, bukan orang-orang gede aja yang bisa gabung di PIJ ya kan, Nino? Iya. Oke. Kalau Kakak Lista? Di luar ini. Apa? Kakak Lista, gimana Kakak Lista? Kira-kira udah tertarik? Kalau aku sih memang belum gabung di PIJ, tapi aku tertarik banget nih Kak buat gabung di PIJ. Meskipun berbentuk berjualan, bisa kan ya Kak aku gabung buat menyalurkan bakat aku dalam desain atau menggambar? Gimana nih Kakak-kakak PIJ? Ada yang mau bergabung nih? Boleh Kak Vero, apalagi Kakak Lista itu mempunyai follower IG-nya banyak, itu bisa dimanfaatkan. Oh. Untuk penjualan. Oke, nah ini salah satu nih pengembangannya dari awalnya gambar aja ya Kak Lista ya, ternyata ikut-ikut lomba makin banyak follower Instagramnya. Jadi Kak Lista juga bisa usaha yang lain atau ide yang lain, ya benar nggak Kak Lista? Betul banget Kak. Iya, jadi kalau teman-teman yang mau followernya banyak, ikutilah Kakak Lista. Oke, ada lagi nih kakak-kakak yang mau di-share? Nah, tadi udah ada posternya dari Kak Nino. Lalu kalau videonya Kakak Lista, boleh di-share Kakak Lista? Jadi seperti itu nih teman-teman, dari gambar-gambar, bahkan gambar-gambar, ada gambar bunga, ada gambar kartun tadi. Nah, berarti nggak ada batas ya Kakak Lista, semua bisa digambar ya? Iya dong Kak, bebas sesuai dengan kreasi dan ide adik-adik masing-masing. Oke, sampai di sini terima kasih Kak Nino, Kakak Lista buat sharing-sharingnya. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin aku mau nambahin dikit ya. Oke, boleh. Buat tadi di sekolah minggu, jangan nyerah buat nemuin talenta ya atau kelebihan diri kalian sendiri. Mungkin itu kalian belum nemuin atau udah ditemuin, tapi tinggal ngembangin aja. Pokoknya jangan menyerah sama apa yang kalian mimpikan. Dulu aku juga sebelum buka usaha makanan ini, aku cuma mimpinya pengen makan sepuasnya. Itu dari mimpi itu aku selalu berusaha. Jadinya sampai sekarang bisa buat usaha makanan sendiri. Jadi untuk kalian, jangan pernah nyerah. Dan walaupun dari cita-cita yang cuman kecil itu kayak yang dianggap remeh, cuman itu bisa banget buat motivasi diri kita dan bisa untuk menguntungkan kita. Jadi jangan pernah nyerah ya. Betul banget. Kakak Lista? Kalau aku pesannya buat adik-adik, kreativitas itu bermanfaat banget loh buat kalian. Kalian bisa jadi lebih percaya diri dan nggak hanya buat ikut lomba-lomba atau jadi juara di lomba-lomba aja kok. Adik-adik juga bisa jadi berkat nih buat teman-teman adik-adik. Misalnya saling membantu teman adik-adik untuk belajar bareng tentang hobi atau kreativitas yang kalian miliki. Jadi selalu berani buat mencoba ya, supaya kalian tahu juga nih apa aja sih hobi atau bakat yang adik-adik punya. Semangat terus ya adik-adik. Semangat! Semangat gak nih adik-adik? Semangat gak adik-adik? Semangat! Mana suaranya? Kayaknya udah pada capek ya. Harus dikasih yang seger-seger nih kayaknya Kak Vero. Iya nih, Kak Bekti. Kak Bekti kayaknya punya yang seger-seger nih.
Oke deh, nih Kak Bekti mau mengeluarkan yang seger-seger nih. Tapi sebelumnya, terima kasih banyak ya Kak Nino, Kak Kalista sudah sharing di sini. Dan luar biasa Kak Vero, ternyata jiwa kreatif itu tidak memandang lo tua, besar, kecil. Semuanya bisa seandainya mereka ada niat atau mereka ada tekad untuk mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya. Gitu ya? Iya. Okay. Ya. Sekarang kita mau mengumumkan pemenang kuis ya, pemenang kuis, pemenang games hari ini. Aku menang nggak ya? Nah, tadi terima kasih sekali juga untuk adik-adik yang sudah ikut berperan atau ikut dalam games yang cepat-cepatan ngetik. Dan ternyata, wow, puji Tuhan, semuanya ternyata menyimak dengan baik dan jawabannya itu betul semua loh Kak Vero. Kecuali ada yang main cupang tadi ya. Oke. Okay. Dari wilayah mana ya? Oke, baik. Enggak tahu itu dari mana itu. Penyusup kayaknya. Cupang teratur. Oke, lanjut ya. Wilayah cupang teratur tadi. Oke, lanjut. Kita akan mengumumkan pemenang untuk games quiz tadi, pertanyaan tadi. Yang pertama ada Sonia. Mana Sonia? Halo Sonia. Selamat ya, Sonia. Dan ada Christian. Terima kasih. Halo Christian. Selamat Christian. Kemudian ada Tita. Mana Tita? Ya, di belakang. Kemudian ada Karen. Mana Karen? Ye, Karen. Dan ada Karen, Nael. Ya, dan ada Nael. Ya. Nah, ternyata ini tadi pemenang-pemenangnya ada Sonia, Christian, Tita, Karen, dan Nael. Nanti ada hadiah-hadiah dari kakak Komnak yang tentunya pasti menarik untuk kalian. Hadiah games juga ada hadiah untuk virtual background, Kak. Keren kan kita nih adik-adik untuk kreatif. Ya, bikin virtual background semenarik mungkin gitu. Dan ada beberapa yang ada nih, banyak nih aja juga ya yang pakai virtual background sendiri. Coba kameranya di Gallery View, Mas Iman. Yang satu tak, yang nomor satu itu ada Karen loh. Karen, yeah, Karen lagi. Terima kasih. Mana Karen? Terima kasih. Ada siapa lagi nih, Kak Bekti? Selamat ya, Karen. Background-nya tuh bikin sendiri. Selain Karen, ada juga kakak kita dari Seba, kalau nggak salah ya. Tadi background-nya kayaknya apa gitu. Coba deh. Coba dong dibuka kameranya dulu, teman-teman. Dibuka kameranya supaya kelihatan virtual background-nya. Nih, Kak Mita ya? Kak Mita. Terus ada lagi? Kak Yoyo, bagus tuh Kak Yoyo belakangnya. Ada lagi Sonia ya? Yeah. Mana Sonia? Nih, Sonia. Yeah. Jadi ada tiga ya ini ya. Oke. Okay. Yang pakai virtual background karya sendiri. Kreatif semua. Tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik semuanya. Luar biasa hari ini kalian sangat hebat, kreatif ya. Oke, itu adalah pemenang-pemenangnya Kak Vero. Okay. Ada berarti ada 1, 2, 3, ada 8.
Selamat ya buat para pemenang. Oh ya. Ada ya, lagi, nanti Kak? Nanti kita hubungin aja, Kak, nanti ya. Akan hadiahnya akan dikirim ke rumah masing-masing ya, Kak. Okay. Terus sama satu lagi, Kak, untuk adik-adik yang nanti akan mengirimkan karyanya, ya, juga ada hadiahnya loh, Kak. Nanti kita akan ambil pemenangnya. Gitu, jadi Kak, kalau yang belum dapat sekarang jangan sedih ya, Kak. Betul. Jadi sudah diberi kesempatan nih ya, supaya selain kita mau berkreasi, nah itu kita juga bisa mendapatkan hadiah yang menarik loh dari okay. Kakak-kakak kita dari PEJ. Tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakak PEJ. Ya. Jadi tetap semangat ya. Dicoba kasih tahu juga teman-teman yang lain. Coba dibuat ya teman-teman, siapa tahu kali ini kalian yang dapat hadiahnya. Oke, Kak Vero, selanjutnya kayaknya sepertinya kita sudah ini acara ya. Sudah ya. Lelah nih adik-adik. Oke. Apakah kita perlu untuk foto-foto lagi, Kak? Karena mungkin tadi ada yang belum hadir. Boleh sekali lagi ya, foto ya. Sambil bergaya nih. Sambil bergaya, yuk siapa? Mau Kak Cico atau Kak Vero? Yang belum dibuka kameranya yuk, dibuka dulu yuk, biar rame yuk. Kameranya dibuka sayang semuanya. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sebentar. Ya siap, 1, 2, 3. Terima kasih. Udah kali, Cok? Udah dong. Oke. Masih di mute, Kak. Ampun. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih buat adik-adik juga semua serta mama papa yang mendampingi. Kita sepertinya sudah sampai di penghujung acara hari ini ya, Kak. Setelah ini kita panggilkan Kak Anggit untuk menutup acara kita ini. Kak Anggit. Halo, Kak. Terima kasih Kak Vero dan Kak Bekti. Ya, adik-adik, sekarang kita acara kita udah mau selesai nih. Tadi kita udah sama-sama dengan renungan yang dibawakan oleh Kak Arya. Terus kita juga udah dengar sharing dari kakak-kakak PEJ dan juga bermain games. Nah, yang paling seru, kita tadi udah praktek membuat karya ya, membuat poster. Oke, selamat sekali lagi untuk adik-adik yang menang games-nya. Wah, ternyata banyak banget ya pengalaman baru dan juga cerita-cerita yang menarik yang kita dapat di acara hari ini. Untuk adik-adik, sekali lagi Kak Anggit ingetin, jangan lupa untuk mengumpulkan karyanya. Boleh nanti di-upload di IG dan jangan lupa di-tag ke IG Komnakanaan atau boleh juga dikirimkan ke WA ke kakak-kakak Komnakanaan. Ya. Nah, okay. Atau mungkin tadi bisa di-tag di IG PEJ ya, kakak-kakak PEJ. Boleh di-share dong IG PEJ-nya. Namanya apa ya? Kakak-kakak PEJ? IG-nya PEJ GKJ Kanaan, digabung semua. Oke. Wah, gampang ya teman-teman. PEJ GKJ Kanaan. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita doa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Yoyo, kita mau sama-sama berdiri yuk supaya supaya ngelenturin badan ya kan, dari tadi udah duduk aja, sekarang kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Diberkati. Boleh nanti adik-adik pakai gerakannya. Sebelum kita doa penutup,
Belum ada suaranya, Kak. Okay. Ya, betul. Sebelum kita doa penutup, yuk kita nyanyikan satu lagu, Aku Diberkati. Selesailah acara kita hari ini. Kita sekarang mau doa penutup dulu yuk. Dipersilakan Pak Yoyo. Oke, Mbak Anggit, Kak Anggit, terima kasih. Apakah suara saya didengar baik? Dengar, Kak. Oke, teman-teman Komnak dan adik-adik anak-anak sekolah minggu, sebelum kita keluar dari Zoom ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap-Mu kembali. Terima kasih atas penyertaan-Mu di acara sore hingga menjelang malam hari ini. Terima kasih untuk perjumpaan dengan Komisi Anak GKJ Kanaan dan anak-anak Sekolah Minggu GKJ Kanaan. Kiranya apa yang kami lakukan, kerjakan dari sore hingga menjelang malam hari ini akan menjadikan berkat dan motivasi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak yang telah membimbing kami semuanya. Kiranya Engkau terus persatukan kami di dalam persekutuan yang indah yaitu persekutuan GKJ Kanaan. Terus berkati keluarga kami, terus Engkau memberkati anak-anak kami di dalam setiap kami menjalani kehidupan ini, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan terus ada pada kami. Sebentar kami mau berpisah dari Zoom Meet ini, kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami ke depan, kesehatan kami, rezeki kami, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yoyo. Oh iya Kak Bekti, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan tambahan? Oh ya, terima kasih Kak Anggit. Nah, adik-adik semuanya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga kita akan menjadi generasi penerus yang kreatif dan inovatif ya. Tetap semangat, tetap lakukan apa yang menjadi kebiasaannya. Tetap mencari passion adik-adik sendiri dan yakin bahwa kalian itu bisa ya. Gitu. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepada Kak Arya, terima kasih untuk sore hari ini boleh bergabung bersama dengan kami dan adik-adik semua dan juga kakak-kakak dari PEJ yang super-super keren
Terima kasih untuk sharingnya sore hari ini. Dan tak kalah menariknya juga, kami terima kasih juga untuk Kakak Nino dan juga Kak Kalista yang sudah meramaikan acara ini. Dan semuanya teman-teman dari Kakak Komnak, GKJ Kanaan yang mendukung acara ini. Sarangheo, ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan nanti kita akan mungkin dipertemukan dengan kegiatan-kegiatan Komnak selanjutnya. Ya, kita tunggu saja kejutan-kejutan menarik. Gitu aja, Kak Anggit. Thank you. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi adik-adik di acara Komnak Kanan berikutnya. Pokoknya adik-adik tetap semangat, kreatif, inovatif, dan terus berkarya ya. Nggak boleh takut untuk berkarya, oke? Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Teman-teman, terima kasih semuanya untuk dukungannya, untuk luar biasa kerja kerasnya. Mas Cico, thank you ya, sudah meluangkan waktu untuk mengedit-edit. Mas Iman, makasih banget sudah kita jawil di akhir-akhir supaya bisa membantu kami. Makasih, Kak Vero juga, thank you untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kak Anggit, makasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan hari ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik semua ya. Mungkin sebelum kita akan tutup, ada sesuatu yang kita omongin dulu nggak? Paling pemenang.